jelang 47 yang nanti porsi menjadi 20 derajat dari 21 derajat. Kalau kita melihat dari Yogyakarta itu nanti matahari terbenam di Mekah Arab Saudi tinggi Muhammadiyah kuat seperti tadi memutuskan pertama satu Ramadan 1444 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladiah, satu Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Satu Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Miladiah, dan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Miladiah. Dengan keputusan ini maka khusus bagi warga Muhammadiyah akan punya rujukan yang pasti, dan jauh sebelumnya akan mengikuti, memedomani apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada warga masyarakat dan umat Islam tentu monggo ini menjadi rujukan dalam mengambil keputusan untuk awal Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah sesuai dengan keyakinan dan ijtihad yang mereka ambil. Ada kemungkinan di bulan satu Syawal atau Idul Fitri dan Idul Adha di 10 Dzulhijjah perbedaan, karena perbedaan metode yang dipakai. Karena ini merupakan ijtihad, maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi.